standing workout. Assalamualaikum guys. Selamat datang lagi sekali ke channel YouTube aku. So, hari ni aku tak ada nak buat apa-apa. So, aku buat aku punya personal vlog. Penat actually, tengok basah. Asyik duduk rumah je kan, time MCO. Tak ada buat apa. So, sekali-sekala kena keluar untuk keluarkan peluh. By the way, memang aku selalu kayuh basikal. Tapi, semenjak lockdown ni, memang tak ada kayuh basikal. Asyik duduk rumah, makan, tidur. Duduk rumah, makan, tidur. So, apa yang ada semua dah tak boleh pakai. Maksudnya, saiz dah bertambah. Sekarang aku dekat area Sungai Melaka. Okay, kalau kau tengok belakang ni, Casa del Rio. Okay. Pada korang yang dulu saya datang Melaka, yang rindu Melaka, korang boleh tengok video aku ni. By the way, kalau misal kata korang belum subscribe lagi aku punya YouTube channel, aku harap korang dekat bawah ni korang tekan button subscribe and then tekan button loceng. So setiap kali aku ada update video, korang boleh dapat notification lah. Alright, so tanpa lengah masa lagi guys, aku nak tunjukkan sedikit pemandangan Sungai Melaka. Mana tahu korang rindu nak datang Melaka.
Okay guys, this one dulunya salah satu tarikan dekat Melaka. Bus double decker. Bus ni memang original daripada London. So kerajaan Melaka beli bus ni, then diorang letak on the road. Tapi aku tak tahu sekarang ada dekat sini. Kalau kat sini pula aku difahamkan yang ini adalah kubu awal pertahanan Melaka waktu zaman 1563. So aku rasa Portugis lah kot. Besar, tembok ni besar. Diorang jumpa batu asal and then diorang buat balik kubu ni lah. Dia depan Gravy Baby. Pausing workout. Area Jongke. Okay, aku rasa kalau yang siapa selalu datang Melaka tu mungkin tak perasan benda ni. Yang ni keren lama eh. Sebab sini dulu memang asalnya pelabuhan, tempat loading barang lah. Abad ke-19. Keren asal ni. Okay guys, ni salah satu tarikan dekat Melaka. Siapa yang biasa datang Melaka tu, aku rasa mesti korang selalu tangkap gambar kat sini. So guys, macam mana tadi? Terubat tak rindu korang nak datang Melaka? Lama tak jogging. Memang barai lah cerita dia. Okay guys, kalau korang ada soalan ataupun pertanyaan, korang boleh tinggalkan komen dekat bawah. And then aku akan cuba reply seberapa cepat yang boleh dan seberapa banyak yang boleh. Okay, so terima kasih kerana menonton. Okay, sehingga kita bertemu lagi di next channel aku. Alright. Okay, bye.